Allahu Akbar, Allahu Akbar. Man, ketika ada seseorang mencari rezeki bismillah dengan imannya, ya, dengan keyakinannya, ya. Ada orang bertanya kepada Allah, ya Allah, kami minta keadilan. Ya. Ada non muslim, dia tidak salat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, masa bisa mendapat kemudahan dalam mencari rezekinya? Kami yang salat, yang puasa, yang berhaji, yang beribadah, harusnya ada perbedaan, ya, ada kemudahan mendapatinya. Maka Allah turunkan ayat khusus yang diberikan hanya pada orang-orang yang punya iman. Quran. Saya kasih perbandingan begini. Ini urusan dunia dulu ya. Yang para ikhwan dulu. Saya tanya, rizki itu adanya di mana? Di langit atau di bumi? Tahu dari mana? Ah, Quran surah 51 ayat 22. Kita usahakan dari Al-Quran ya. Al-Quran kemudian sunnah. Kalau kita temukan dari situ, itu yang terbaik. Ya, sebelum mencari yang lain. Bismillah. Quran surah 51 ayat 22. Ini teori tentang rezeki ya. Kita lihat misalnya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kata Allah, dan di langit rezeki Anda sudah disiapkan. Ditetapkan ya, dan tidak akan tertukar. Di langit rezeki kita sudah disiapkan. Dituliskan tidak akan tertukar ya. Jadi mohon maaf kalau Allah sudah kasih statement tidak akan tertukar, jadi tidak ada kerjaan mengambil rezeki orang ya. Jangan pernah mengharapkan rezeki orang lain, apalagi mengambilnya, itu tidak ada kerjaan. Karena rezeki kita sudah ditetapkan ya. Ingat hukum pengambilan itu ya. Ingat hukum pengambilan. Kalau ada hak orang lain diambil, maka seketika terasa menyenangkan, tapi yang diambil ini satu saat akan kembali. Ya, akan kembali. Jadi kalau orang ngambil rezeki orang lain, cuma melelahkan diri saja. Ngambil, ya kapan lagi akan dikembalikan? Ya, satu saat. Entah besok, entah seminggu kemudian, entah sebulan kemudian, pasti akan kembali. Ya. Jadi cuma melelahkan diri saja, ngambil sesuatu, berputar-putar, ujung-ujungnya balik lagi. Ya. Jadi sudah, kalau sudah Allah berikan, jangan cari yang bukan milik kita. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan, kata Allah, pasti diberikan. Rizki kamu sudah dituliskan di langit, dijanjikan diberikan. Ya. Rizkinya di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Di bumi. Kita hidup di bumi, rizkinya di langit. Masya Allah. Kita bertanya, ya Allah, bagaimana seperti ini? Kami hidupnya di bumi, rizkinya di langit. Gimana ngambilnya? Maka Allah turunkan sifat keadilannya. Ya. Diturunkan rezekinya ke bumi, disediakan untuk kita mudah mengambilnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 29. Dijawab di Quran surah kedua ayat 29. Karena kita tinggal di bumi, maka turun ayat, saya agak cepat, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Rizki yang di langit ini kami turunkan ke bumi, maka Allah menciptakan segala hal di bumi untuk memenuhi kehidupan kita. Ya. Dialah Allah yang menjadikan segala hal di bumi lakum untuk kalian. Apa saja ya, bisa kita dapati. Ya. Pelan-pelan. Rizkinya di langit, diturunkan ke bumi. Bumi luas atau sempit? Luas, baik ya. Antum tinggalnya di Kelapa Gading, tapi rezekinya turunnya di Palembang misalnya, kan harus nyari ke sana tuh. Ya, jangankan ke Palembang, kalau rezekinya turun di Sunter saja kita mesti bergerak. Ya, karena itu turun perintah dari Allah. Karena tidak semua rezeki yang turun itu langsung menimpa kita. Ya, barangkali tempatnya agak harus memerlukan usaha untuk bergerak. Ya, karena itu turun ayat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Kita diminta untuk berusaha untuk mengambilnya. Ya ayyuhan nasu, hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silahkan kamu berusaha untuk mendapatkan rizkimu, ya, untuk makanmu, untuk minummu, untuk segalanya, ya, dengan cara yang halal dan baik. Halal plus thayyib.
pelan-pelan. Halalan, tayyiban. Perhatikan rumusnya sini. Rizki itu tidak cukup dengan diharap-harap, tapi menuntut usaha untuk meraihnya. Tapi yang menarik, bahasa Quran ketika meminta manusia mencari rizki itu membuat hukum umum, universal, ya. Tidak mengikat akidah. Hukumnya mesti dicari dengan halal, legal, ya. Tidak boleh mencuri, merampok dan sebagainya, ya. Hati-hati. Karena hukumnya sifatnya umum mengikat bagi manusia, maka, maaf, manusia agama apapun, kepercayaan apapun, yang melanggar dua ketentuan ini pasti mendapatkan konsekuensi dari kehidupan dunianya, diproses juga. Misal, ada seorang muslim mencuri misalnya, menempuh mencari rezeki dengan cara yang tidak halal, tentu akan ditempuh juga melalui hukum dunia, ya. Jadi tidak akan dibedakan, mau orang Islam, mau non-Muslim, begitu mendapatkan mencari rezekinya dengan cara yang tidak halal, maka diluruskan juga. Ya. Saya belum pernah mendengar ada polisi misalnya ketika menangkap pencuri, ditanya dulu, bapak agamanya apa? Gak mungkin. Ya. Oh Islam pak, oh kalau gitu gak usah ditangkap, dikasih tausiah saja. Gak bisa. Mau Islam, mau non-Muslim, begitu salah ya sudah proses. Selesaikan, hukum umum. Yang menarik bukan itu. Kita agak percepat. Ketika ada seseorang mencari rezeki bismillah dengan imannya, ya, dengan keyakinannya, ya. Ada orang bertanya kepada Allah, ya Allah, kami minta keadilan, ya. Ada non muslim, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, masa bisa mendapat kemudahan dalam mencari rezekinya? Kami yang sholat, yang puasa, yang berhaji, yang beribadah, harusnya ada perbedaan, ya. Ada kemudahan mendapatinya. Maka Allah turunkan ayat khusus yang diberikan hanya pada orang-orang yang punya iman. Quran surah kedua Al-Baqarah, ketentuan kedua, ayat 172. Pelan-pelan. Nanti silakan Anda perhatikan bagaimana cara Al-Quran mengungkapkannya. Yang di sini 168, ya ayyuhan nas, yang ini, hei manusia. Manusia sifatnya universal, bisa bagi seorang muslim atau non-muslim. Tapi ketika menyebutkan di ayat 172, dirubah dari nas menjadi amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Pelan-pelan. Kalau sudah amanu, berarti hanya mengikat orang yang beriman saja. Orang Islam tidak di luarnya. Sekarang lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu. Di sini ada kulu, di sini ada kulu. Tapi yang hebat di sini mimma fil ardi halalan thayyiban, yang di sini kalimat halalnya dibuang. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, halalnya dibuang, thayyiban dijamakkan, thayyibat. Masyaallah. Ma razaqnakum. Perhatikan pelan-pelan. Yang di sini ketika Allah meminta orang-orang beriman berusaha, bekerja, beraktivitas, disebut imannya dihilangkan halalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, halalnya dibuang. Kenapa ketika menyentuh orang-orang beriman, meminta dia bekerja, kalimat halalnya dibuang? Karena orang-orang beriman itu otomatis dengan imannya akan menuntun dia mencari yang halal. Di ketika dia mengucapkan bismillah dalam langkahnya, itu mustahil langkah bismillah itu melangkahkan ke tempat yang haram, itu mustahil. Ya. Di ketika dia mengucapkan bismillah dalam pekerjaannya, itu imannya otomatis akan menuntun kepada yang halal. Di kalau ada orang merasa beriman, bahkan mengucapkan kalimat Allah dalam pekerjaannya, tapi dia mengerjakan yang haram dalam pencariannya, ada yang salah dalam imannya. Ada yang keliru. Nah, sekarang perhatikan. Kalau ada orang-orang mengerjakan sesuatu bismillah, 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 merasa diawasi Allah dengan maknanya, bukan hanya kalimat yang mengalir di lisannya, maka sifat Rahman Allah diturunkan pada dirinya saat di dunia. Rahman, Maha Pemilik segala keluasan dunia. Ma razaqnakum, lihat kalimatnya. Maka kami yang akan mudahkan dia mendapatkan rezeki, bukan dia yang lelah mencarinya. Ini ma razaqnakum, kami yang berikan, bukan kamu yang lelah untuk mencarinya. Ya. Jadi kalau kita mencoba untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala,
kemudian diterapkan dalam aktivitas kehidupan, makan bismillah, minum bismillah, merawat anak bismillah, bekerja bismillah, maka Allah akan berikan naungan dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah diberikan pada orang-orang yang tidak bismillah dalam kehidupannya. Jelas ya? Baik. Apalagi kalau dibuktikan dengan amal saleh. Ya. Ini bukan cuma kerjanya bismillah. Saat Anda bekerja, waktu salat Anda salat, ya. Waktu kemudian Anda baca Quran, Anda baca. Apalagi kalau misalnya, misal Anda melakukan amalan yang tidak dikerjakan oleh manusia umumnya. Malam orang tidur, Anda bangun. Malam orang siang orang makan, Anda puasa. Ya. Mendapatkan istirahat, orang lain baca Quran, Anda baca Quran. Masya Allah, jika iman disandingkan dengan takwa, maka yang terjadi luar biasa dahsyatnya. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Lihat keajaiban yang terjadi. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Wattaqau, plus takwa. La haula wala quwwata illa billah. Ini iman saja plus iman, kerja plus iman, beraktivitas plus iman, itu akan memudahkan rezeki yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Mudah. Apalagi rumus Qur'annya surah 7 ayat 96. Kalau kita tambah imannya plus taqwa, insyaAllah bekerja, sholat tidak tertinggal, orang dipanggil sholat fardu masih terlambat-lambat, antum kehilangan sholat sunnah, gelisahnya luar biasa. Taqwa, antum tambah taqwa, ya, alhamdulillah. Perhatikan kalimat Qur'annya, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Pasti kami bukakan pintu keberkahan rezeki baik dari langit ataupun dari bumi. Ya. Kalau sudah pintu langit dibuka, pintu bumi dibuka, sudah tidak ada kesulitan yang berarti dalam hidup. Ya. Pintu langit keberkahan, pintu bumi kemudahan. Jadi kalau sudah pintu langit dan bumi dibuka oleh Allah, di mana lagi celah kesulitan yang bisa didapati? Mustahil. Ya. Karena itu, orang yang bismillah dalam setiap aktivitasnya pasti mendapatkan rahmat Allah dalam kehidupannya. Coba nanti antum sesekali, yang ikhwan terutama ya, baca sirahnya sahabat-sahabat Nabi, terutama yang kalangan pengusaha Pak. Ya. Misal Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, dan yang lainnya. Kalau punya kitabnya An-Nawawi itu, yang At-Tibyan, ya, coba dilihat yang kitab aslinya itu halaman 47 itu ya. Posisinya sebelah kiri itu, paragraf ke-3 itu, dari 1 sampai dengan 7. Ada kalau kitab terbitan Darul Ilmiyah yang coklat itu paragraf yang kedua, bisa dilihat. Itu ibu ternyata, yang diharap-harap oleh mereka dalam aktivitasnya, itu mereka pengusaha yang sangat sukses, Pak. Ya. Di pekerjaannya luar biasa, padat, keluar masuk Madinah, tapi hebatnya, yuk kalau Anda ingin lukiskan kekayaannya, itu Abdurrahman bin Auf kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya saja terbuat dari emas. Tapi yang mereka tunggu-tunggu ternyata itu bukan peningkatan dunianya, bismillahnya itu. Ya. Yang mereka tunggu kapan ketemu dengan Allah dalam sholatnya, kapan punya kesempatan baca Qur'annya, kapan punya kesempatan zikirnya. Ini mereka merasakan ketika meningkatkan takwanya kepada Allah, kemudahan itu didapatkan. Ya. Anda bisa nggak bayangkan, ada pengusaha sukses, waktunya padat luar biasa, jangankan terlambat yang fardu, ya, terlambat yang sunnah saja hatinya gelisah, ya, masih bisa menunaikan tahajud sampai khatam Quran, bisa tidak terbayangkan itu? Ya. Kesibukan dalam kehidupannya tidak mengganggu mereka menunaikan tahajud sampai khatam Quran, itu yang ditunggu-tunggu, ya, terhubung dengan Allahnya itu.